Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah Allah izinkan kita berhimpun tengah hari ini dimulakan dengan salat Jumat di Masjid Muzaffar Syah Batai tadi. Alhamdulillah saya begitu bergembira dengan sambutan yang diberikan oleh warga Kedah dalam himpunan di dataran Jeru pada tengah hari ini. Sesungguhnya Allah telah membuka hati kita semua untuk berhimpun dan menyatakan sokongan solidariti kita bersama saudara-saudara kita di Palestin, khususnya di Gaza yang sedang diganyang sekarang ini. Tuan-tuan sekalian, saya campur sami-sami itu terima kasih ini sumbangan. Tengah hari ini saja sumbangan daripada parti politik PAS dan NGO-NGO telah mencecah RM230,000. Saya yakin dalam tempoh beberapa hari lagi kita akan mampu himpunkan lebih daripada 1,000,000 untuk rakyat Palestin. Amin. Saya akan pastikan dari Kedah ini saja tidak kurang daripada RM1,000,000 untuk rakyat Palestin. Amin. Sekalian, kita sudah menyadari, kita sudah mengetahui, kita sudah paham begitu lama isu Palestin ini berlarutan. Sabar tahun kita kena berkumpul di sini, di mana-mana, bahagian di Kedah, di seluruh negara, untuk kita nyatakan sokongan moral, support kita, memungut drama untuk kita sampaikan kepada sahabat-sahabat dan saudara mara kita. Kita doakanlah dengan kesedaran yang semakin membuak-buak, dengan semangat juang yang makin hari makin membara di kalangan orang-orang kita di Malaysia ini dan di kalangan seluruh penduduk muka bumi yang telah memahami dengan benar isu Palestin dan kekejaman Zionis Israel. Kita doakan, kita harapkan 2023 adalah noktah terakhir kewujudan negara haram Israel Zionis di bumi Palestin. 2024 kita akan buka lembaran baru masyarakat dunia tanpa Israel. 2024 kita akan pastikan sahabat-sahabat kita yang telah dinafikan hak sebagai sebuah negara Palestin pada tahun 48 akan kembali mendapat tanah dan negara mereka pada tahun 2024. Takbir! Oh, inilah tahun terakhir umat Islam, humankind, umat manusia di seluruh dunia memberikan ruang dan peluang, membiarkan Israel melakukan apa saja mereka inginkan ke atas bumi Palestin. InsyaAllah tuan-tuan, dengan kesatuan, kesungguhan, usaha keras dari seluruh masyarakat dunia, riwayat negara haram Israel boleh ditamatkan. Kita beri tempoh sehingga 2023 ini berakhir sahaja. Boleh tuan-tuan? Keadaman, kepercayaan, keyakinan kita bahawa perjuangan ini akan diberi nasrullah, pertolongan oleh Allah. Kekejaman, kezaliman Israel akan ditamatkan, akan dilenyapkan daripada muka bumi ini insyaAllah dengan usaha dan doa kita semua. Boleh tuan-tuan? Kita doakan, kita ada kemampuan dalam diri tiap umat Islam untuk menyisihkan sebahagian kecil daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita sumbangkan kepada rakyat Palestin dan perjuangan fi sabilillah di mana juga belahan bumi ini, di mana ada kekejaman, di mana ada kezaliman, di situ ada fi sabilillah, dan perjuangan itu akan mendapat dukungan, sokongan dan bantuan daripada kita. Boleh tuan-tuan? Kita doakan Allah campakkan kepada kita rasa sayang yang makin hari makin berkurangan kepada harta yang kita simpan. Kita tidak lagi sayang kepada wang ringgit, kita tidak lagi sayang kepada harta benda yang kita simpan kononnya untuk waris kita pada masa depan. Tetapi di belahan Palestin sana ada keperluan untuk harta itu diinfakkan
maka kita doakan Allah buka semua hati kita, seluruh umat Islam, untuk infakkan apa saja kesayangan kita untuk perjuangan rakyat Palestin. Weh tuan-tuan, cintaan kepada dunia ini makin hari patutnya makin kurang, bukan makin menebal. InsyaAllah ini yang kita harapkan. Tiap-tiap umat Islam, tiap-tiap jiwa yang mengucap La ilaha illallah, kecintaan kita adalah pada akhirat, bukan pada dunia. Boleh sempat? Kita simpan dunia hanya di tangan, bukanlah simpan dunia itu di hati kita. InsyaAllah dengan kecintaan kepada dunia makin berkurangan, Allah akan membuahkan perjuangan yang hari makin berkobar-kobar di Palestin untuk memenangi peperangan melawan Zionis laknatullah. Boleh tuan-tuan? Boleh. InsyaAllah kita doakan juga semua pemimpin umat Islam di seluruh dunia berupaya untuk menyatupadukan kesatuan umat Islam untuk kita bela kekuatan, bela ketumbukan baru untuk menimbulkan kegerunan, menimbulkan ketakutan, menimbulkan ansah Islamiyah di kalangan masyarakat dunia. Boleh tuan-tuan? Jangan takut, jangan pedulikan ucapan-ucapan sinis kepada umat Islam, pedulikan hina caci maki kepada kita. Yang penting kita nak pastikan perjuangan Palestin mendapat kejayaan dan perintah Tuhan kepada tiap jiwa merdeka yang berada di mana juga untuk kita bantu perjuangan fisabilillah dapat dilaksanakan. Saya harap kita terus menyuburkan rasa kasih, rasa cinta, rasa kebersamaan kita umat manusia khususnya Islam kepada saudara mara kita di bumi Palestin. Boleh tuan-tuan? Boleh. Saya serahkan majlis ini kepada pengerusi. InsyaAllah himpunan ini akan dianjurkan dari masa ke masa. Selama mana Palestin memerlukan kita, kita bersedia untuk mereka selama yang mereka perlukan hingga dunia ini kiamat. Takbir.